Ex-petinggi Sunda Empire Ki Ageng Rangga atau Rangga Sasana dikabarkan meninggal dunia pada Rabu 7 Desember 2022 hari ini. Pria yang kerap disapa Lord Rangga tersebut mengembuskan napas terakhirnya pada pukul 5.39 menit waktu Indonesia Barat. Yang diketahui merupakan warga Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Kabarnya Rangga meninggal dunia di Rumah Sakit Bunda Tanjung Brebes. Hal ini pun dibenarkan oleh seorang tetangga dari pria yang dikenal dengan topi baretnya tersebut. Rangga sendiri sempat menjadi perhatian publik setelah mengaku sebagai Sekretaris Jenderal Sunda Empire. Ia kerap kali muncul di depan publik menunjukkan eksistensi Sunda Empire. Rangga Sasana kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian bersama dengan Nasri Bangs yang menjabat sebagai Perdana Menteri dan Raden Ratna Ningsrum sebagai Kaisar Sunda Empire. Roy Suryo, pakar telematika, mengatakan bahwa Rangga Sasana tak memiliki darah Sunda. Menurutnya, Rangga lahir di Brebes dan memiliki nama asli Edi Raharjo. Rangga juga kerap mengenakan seragam militer meski tak pernah mengenyam pendidikan kemiliteran. Warga Grinting mengenal Rangga sebagai lulusan Sekolah Pertanian Menengah di Baros pada tahun 1980-an. Rangga sempat merantau dan saat kembali ke Brebes mengaku telah menyandang gelar profesor. Menurut Wamadi Harjo, Rangga pulang saat Lebaran tahun 2011 dan menggunakan seragam berpangkat bintang 3. Diketahui Rangga Sasana atau Lord Rangga yang merupakan mantan petinggi Sunda Empire sempat terpilih menjadi manajer tim Persab Brebes. Namun belakangan Lord Rangga mengundurkan diri dari kursi manajemen Persab Brebes. Lord Rangga Sunda Empire terpilih setelah melalui proses rapat antara pengurus Persab Brebes di Sekretariat Persab Brebes pada Selasa malam 2 Agustus 2022. Ketua Umum Persab Brebes Heri Fitriansyah menuturkan Lord Rangga Sasana resmi terpilih menjadi manajer tim Persab Brebes yang akan berlaga di kompetisi Liga 3 tahun 2022. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!